sawah ya. Ntar lagi panen. Sawahnya mantap, keren. Lagi bagus sih ya, benar. Kelas 2. Namanya siapa kamu? Yogi. Yogi. Ntar bentar lagi kelas 3 ya? Iya. Nah, itu rumahnya sepertinya enak sekali teman-teman ya, berada di tengah-tengah sawah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana, channel perkampungan, YouTuber Deso. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, rezeki yang barokah, halal, dan juga rezeki yang bisa menuju kita ke dalam kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemandangan sawah pedesaan yang sangat indah teman-teman. Luar biasa, sangat keren sekali ya. Sangat cantik persawahnya teman-teman. Dan jalannya juga sudah halus. Nah, ini jalan ini kalau diteruskan itu ke arah Cariu yang menuju ke Jonggol teman-teman. Oke teman-teman, saya ajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan di pedesaan, tepatnya di Kampung Cihoe, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, dan tentu saja kabupatennya Bogor, Jawa Barat teman-teman. Kepanasan apa malu nih? Hah? Malu. Sekolahnya di mana? Di Nomor. Hah? Di SD Taruna Mulia. Inter Taruna Mulia. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Namanya siapa kamu? Yogi. Ntar bentar lagi kelas 3 ya. Oke sahabat semuanya, yuk kita teruskan lagi jalan-jalannya di pedesaan dengan suasana persawahan ya, suasana ciri khas di perkampungan. Ini lumayan panas teman-teman, sekitar jam 10 siang.
Buat teman-teman yang baru bergabung, ini berada di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Sariu, Kabupaten Bogor. Nah, seperti inilah suasana pedesaannya ya, sangat asri sekali, keren. Nah, itu teman-teman ya, rumah yang tadi kelihatan dari atas. Sepertinya nyaman sekali teman-teman. Rumahnya berada di tengah sawah ya. Inilah suasana perkampungan yang masih sangat asri. Meskipun di daerah Cariu atau sudah di Bogor, tapi suasananya masih sangat tenang sekali teman-teman. Nah, ini perkampungannya ya, seperti ini rumah-rumahnya di pinggir sawah. Suasana hidup di pedesaan. Larisan mang, laris. Laris manis Tanjung Kimpul. Mantep ya teman-teman, keren sekali. Pedesaannya sangat indah sekali teman-teman. Luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang butuh informasi ini. Di sini ada yang mau jual tanah sawah di pinggir jalan. Untuk 1 meternya dijual dengan harga 300.000 teman-teman. Dan suasana sawahnya juga sangat subur sekali ya, subur makmur. Gemah ripah loh jinawi. Sepertinya berada di kampung ini sangat bikin betah teman-teman. Suasananya tenang, kemudian masih banyak pohon rindang dan udara pasti sangat sejuk teman-teman. Nah, ini di kampung juga jalannya udah halus sekali ya teman-teman. Keren, luar biasa. Nah, titik. Kita teruskan jalan-jalan di pedesaan teman-teman. Inilah suasana di pedesaan ya, sangat sepi, kemudian hening, nyaman sekali teman-teman. Nah, seperti inilah depan rumahnya ya. Itu kelihatan sangat bersih sekali teman-teman. Nggak ada sampah ya. Ini padahal di sini ada pohon bambunya teman-teman. Nah, dan di bawah itu adalah Sungai Cihoe teman-teman. Sesuai dengan nama kampungnya, Kampung Cihoe ya. Ya teh. Jalan-jalan. Di foto biar masuk. Masuk video. Sini masih ada rumah-rumah teh. Apa? Banyak rumah sana. Banyak.
Sepertinya ini indah sekali teman-teman nih. Nah, di sini ada sawah lagi teman-teman. Ini berarti rumah-rumah sini dikelilingi sawah teman-teman. Pemandangan yang sudah sangat jarang teman-teman, apalagi di perkotaan ya. Persawahan seperti ini sudah hampir punah teman-teman, tergerus oleh pertumbuhan. Dan teman-teman yang mungkin sudah lama berada di perkotaan, rindu suasana perkampungan, pedesaan, persawahan. Semoga saja video ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Suasana desa yang masih sangat indah sekali teman-teman. Luar biasa sekali ya, sawahnya masih sangat luas. Inilah persawahan yang berada di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Sariu, dan nama kampungnya Cihoe teman-teman. Oke ya, saya sudahi video sampai di sini. Mohon support dukungannya supaya channel ini terus semakin berkembang dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.